Walah, kamu ini rel tadi di rumah bersama Kak Mbak Delvia ya, sekarang udah pindah lagi tempatnya di sini. Ini kamu off air di mana lagi ini? Lalat tuh dia, gak bisa diem kayak lalat ya. Hey Valo, welcome back again to my channel. Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu, masih di reaction video vlog dan cover ya. Wah Valo, tadi kan Ujang sudah ngajak kalian nobar bareng ya, momen saat Mbak Delvia pulang ke rumah ya, berkumpul bersama keluarga, bersama Farel juga. Nah sekarang Ujang ini menemukan lagi video Farel Prayoga sedang GR ya, dan ini uploadannya 5 jam yang lalu. Ini Farel ini GR mau konser di mana lagi ini? Ujang ketinggalan lagi nih momen ini. Gimana di sini Farel Prayoga itu sebelum GR itu dia main-main dulu ya, ini entah di mana lagi ini off airnya, kok Ujang baru tahu ya. Oh, buat kalian yang tahu ya, kalau nanti komen saja, Ujang kan kepo gitu. Oke lah, kita menuju videonya saja ya, seperti apakah keseruan Farel Prayoga sebelum GR ya, kita nonton bareng-bareng. Tapi seperti biasa, jika kalian suka dengan channel Ujang ini, di subscribe ya agar kalian tidak pernah ketinggalan video reaksi menarik lainnya dari Ujang Halus setiap harinya. Ini dia videonya. Walah, kamu ini rel tadi di rumah bersama Kak Mbak Delvia ya, sekarang udah pindah lagi tempatnya di sini. Ini kamu off air di mana lagi ini? Dia pakai kopernya pemirsa, astaga naga. Jemping saya. Udah kayak tempat balapan itu ya. Alah. Itu gimana kalau kepalanya nyangkut itu di heboh sendiri dia. Bener-bener gak bisa diem ini si Farel ini. Ya ampun, ini anak ini. Siapa tuh yang nyanyi, kok mulus banget ya? Santuy dia ya sendiri gitu kan, main-main sendiri, keliling-keliling sendiri itu, gak ada temennya dia. Cepat sekali loh, seriusan barusan aja kan mereka kumpul di rumah ya, sekarang Farel udah ada di sini lagi. Ini uploadannya masih 5 jam yang lalu pemirsa, berarti ini masih baru ini uploadannya ya. Apa dia tadi yang pergi bersama Suci Taci itu ya? Tempatnya enak. Alamak. Ini serasa ini tempat punya dia sendiri gitu. Ya udah kayak lalat, gak bisa diem dia. Bocil, bocil ini. Pusing aku lihat kamu, gak bisa diem, kayak lalat ya. Syukur sejater, gak bisa diem dia ini. Ya ampun, aktif sekali bun. Astaga, gimana akrobatik. Ampun, ampun, ampun ini anak ini. Ngeteh, palok. Aku ngapain? Lagi tuh diem kamu. Eh, bocil maksudnya. Bayarnya dulu. Bocil. Bukan Ujang aja ya, ternyata banyak juga yang manggil Farel bocil ya. Kalau Ujang sih manggil Farel bocil itu bocah cilok, bukan bocah kecil ya. Mati kan? Dia kan suka cilok, jadi bocil disingkat, bocah cilok dia. Sempet-sempetnya dia main game dulu ya. Apa sih dia suka apa main game itu? Kalah lagi, mati lagi.
Mana katanya mau udah serius? Ya, itu udah serius. Mati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penasaran sih kamu ini OPR di mana lagi sih? Kok cepet banget udah nyampe lagi ke lokasi yang berbeda. Padahal tadi kan baru aja kumpul-kumpul bersama keluarganya. Dia pakai lagi kopernya itu. Aduh. Aduh, ngeri sekali gimana itu kalau dia sampai jatuh. Bahar, daripada kamu naikin itu, mending kamu joget. Ini asik sekali musiknya. Teriak-teriak sendiri. Bocil. Kok pusing lo lihat kamu, Pak Rel? Standing, ya, kenapa kamu ada teman tuh, ada anak kecil juga tuh, kamu ajak main, jangan main sendiri lah kamu. Teriak-teriak sendiri dia. Dia gak bisa diem kayak lalat ya. Siapa lagi bapak ini? Pak. Itulah, mending kamu goyang aja, Pare, daripada kamu kesana ke sini pusing liatnya. Kayak bapak itu tuh asik banget jogetnya, menikmati banget. Itu goyang pinguin. Lari ya. Kalau dia lari-lari mah ujang yang capek. Padahal dia mau nyanyi loh, lari-lari seperti ini. Aktif sekali si Pare. Itu siapa, bukan kirain firmannya, bukan ya, anak siapa itu? Haus ya, habis lari-lari. Enak banget ya, kakinya diselonjorin. Hmm.
semua ada dimainin. Tapi pinter dia ya tuh, botol ini bisa langsung berdiri kayak gitu. Aduh, pinter dia. Dengan mainan botol minuman aja udah bikin dia bahagia. Cara bahagiain si Pera tuh gampang, pakai botol minuman aja dia udah anteng dia. Kaya, kaya. Oke, videonya habis ya, sebentar lagi. Oke, kalau Ujang cuma penasaran saja, ini Pera ini OPR di mana lagi? Karena ini uploadnya 5 jam yang lalu. Baru ajakan Ujang react ya, ngajak kalian nobar bareng momen saat para prayoga kumpul bersama keluarganya. Ini ada muncul di beranda video baru ya. Para prayoga bermain dulu sebelum GR, katanya ini. Ini dimana lagi ini, Ujang ketinggalan lagi ya. Nanti buat kalian yang tahu komen seperti biasa ya, kalau Ujang sih seperti biasa selalu ketinggalan. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe-nya agar kalian semua mendapatkan update terbaru dari Ujang Halus setiap harinya ya. Terima kasih sudah mampir, nonton bersama Ujang. Ujang pamit dulu, sampai jumpa.